Hai semuanya, gue lagi nunggu boarding, cuman daripada bete, mending gue review sesuatu. Tadi gue beli ginian, ini mau jalan-jalan ke Singapura, cuman kan memori iPhone gue kecil, cuma 16 GB aja. Nah, gue beli kayak ginian tadi untuk nambahin memori, kali aja bisa buat vlog-vlog di sana biar videonya muat, foto-fotonya juga lega, ya kan? Ya udah, sekarang langsung kita review aja, kita buka. Lihat guys, mainan baru yang gue beli ini adalah memori tambahan buat di 3 device ya, yaitu di iPhone, pada Android, dan juga ada komputer USB biasa. Sekarang kita coba lihat. Ini tadi udah sempat gue buka. Isinya apa ya kira-kira? Yes. Nah, bentuknya seperti ini guys. Dia ada 3-in-1. Jadi ini jack buat iPhone. Ini kita bisa gulung sini. Nah, ini bisa buat USB biasa, buat kita colokin ke PC atau laptop kita. Dan kalau kita mohon maaf tangan gue. Nah, seperti ini bisa dibuka, ini bisa buat dicolokin ke Android. Dan ini bisa, kalau kita tutup, bisa buat USB biasa. Ini gue beli di Tokopedia, belinya juga dadakan tadi. Belinya juga dadakan. 16 GB. Tadi sih udah sempet nyoba, colokin ke HP dan memang bisa nyimpan data. Bagus juga sih, lumayan lah. Jadi lebih suka lagi sama iPhone. Nah, tadinya sih aduh gimana ini bakal memori, tapi ada solusi sih. Ini aku beli harganya 185.000, terus ongkos kirim dengan Gojek 15.000, jadi sekitar 200.000-an. Kapasitasnya 16 GB. Sini juga fiturnya kita bisa data security atau pengamanan data, kita juga bisa backup kontak, kita bisa bypass download dan foto backup. Aplikasinya juga tadi sudah aku download. Bisa kita ketika USB ini kita pasang di iPhone, maka otomatis dia langsung mengarahkan kita untuk mendownload softwarenya dan langsung kita masuk ke App Store-nya. Cara penggunaannya juga mudah, interface-nya juga banyak. Ya, bisa dicari, pokoknya ini recommended banget deh buat lo yang pengen traveling tapi nggak punya kamera, cuman lo punya iPhone. Lo cukup manfaatin kamera iPhone lo deh, karena selain menghemat juga lo nggak perlu repot bawa banyak-banyak device. Itu sih saran gue ya, gue kan backpacker pemula nih, gue mau menjelajahi Singapura dan Malaysia. Itu memori segini sih cukup untuk menyimpan foto-foto dan video selama perjalanan. Ya udah, ikutin terus kan perjalanan. Thank you guys for watching. Bye.